itu pandangan yang harus kita hormati daripada rakan kongsi kita. Tetapi keputusan yang diambil dalam mana-mana pihak adalah keputusan Majlis Tertinggi Perikatan Nasional yang telah melaksanakan tradisi dan amalan perbincangan secara terbuka. Biasanya kursi-kursi yang telah ditandingi oleh sesuatu parti akan kekal di tangan parti yang berkenaan. Namun itu pun kita akan bawa dalam perbincangan. Sebagai contoh, di Kuala Kubu Baru, kursi asalnya adalah dari gerakan yang merupakan parti komponen Perikatan Nasional. Namun oleh kerana situasi semasa, cabaran-cabaran semasa, pimpinan Perikatan Nasional merasakan ada kewajarannya untuk kita meletakkan parti komponen yang lain untuk mewakili Perikatan Nasional. Tapi ini bukan satu masalah dalam Perikatan Nasional kerana kita memang melaksanakan konsultasi, perbincangan secara terbuka dan berfakta berdasarkan asas-asas pertimbangan. Yang penting Perikatan Nasional menang di kawasan yang ditandingi. Jadi dalam konteks Nenggiri, ini adalah kursi yang ditandingi oleh Bersatu. Kita akan mempertahankan kursi tersebut dan perkara ini akan kita bawa untuk dimaklumkan kepada Majlis Tertinggi Perikatan Nasional. Maksudnya Datuk Seri, adakah ada ruang untuk rundingan semula ataupun sudah mutamat tentang hal itu? Itu terpulang kepada presiden-presiden parti dalam Perikatan Nasional, tapi mengikut tradisi parti yang bertanding akan kekal kursi tersebut. Cuma dalam konteks Kelantan dan Terengganu, dari segi strategi kita tak menggunakan logo Perikatan Nasional walaupun dia adalah calon daripada parti Bersatu. Kita setuju pada prinsipnya menggunakan logo PAS. Itu strategi, itu bukan soal perbalahan dalam parti. Jadi jangan kaitkan seolah-olah ada satu perbalahan pertelingkan. Tidak, itu soal strategi pilihan raya yang akhirnya kita, the bottom line, we want to win the election. Jadi itu yang saya nak sampaikan. Okay, terima kasih.